Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya mau membahas seputar investasi ya, yang cocok buat pemula. Namun sebelum selanjut, buat teman-teman yang baru saja berkunjung dan bergabung di channel kami, saya mohon support dari kalian dengan cara share video ini agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat seputar investasi dan industri kripto ya di video-video selanjutnya. Oke, kita coba lanjut aja. Ada beberapa investasi yang cocok buat pemula. Yang pertama pastinya saham ya. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu mengenai saham karena belakangan ini sudah cukup populer untuk saham. Ya, jadi di sisi lain untuk saham ini memiliki risiko yang tinggi lebih dari instrumen investasi lainnya. Seperti reksadana maupun ini ya, investasi lain di properti ya. Dan jenis-jenis investasi saham yang bisa kalian lirik, salah satunya seperti di bidang agrikultur ya, mining, industri, dan usaha di bidang mesin, juga di properti serta finance. Dan untuk obligasi, biar lebih paham lagi, yaitu saat kamu membeli obligasi itu, pada artinya perusahaan atau negara itu sedang berhutang kepada kalian dengan nominal dan jangka waktu yang sudah disetujui secara bersama. Dan dalam jangka waktu yang dimaksud tersebut atau jatuh tempo, jadi pembayaran utang dan jumlah bunganya harus dibayar penerbit obligasi kepada pemegang obligasi. Dan ada instrumen lainnya yang bisa kalian coba buat kalian yang masih pemula, yaitu investasi di bidang emas. Karena emas ini cukup stabil dan tidak fluktuatif ya. Jadi bisa investasi di emas perhiasan, emas batangan, dan koin emas. Jadi kita coba di koin emas yang biasanya investasi di koin emas ini ya, di mana? Jadi koin emas ini dapat ditukar langsung ke dalam bentuk mata uang asing. Jadi itulah kenapa beberapa jenis investasi yang menguntungkan cocok buat pemula. Jadi yang bagi ingin risikonya rendah, bisa kalian coba investasi di emas dan juga reksadana ya, karena risikonya juga cukup rendah. Oke, saya rasa segini dulu pembahasan tentang tiga jenis investasi yang bisa dicoba oleh pemula. Sebelum saya akhiri, buat teman-teman yang suka akan video ini, jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan cara like, share, dan subscribe agar channel bisa terus berkembang dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat seputar investasi dan trading di video-video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.